Oke teman-teman, kita akan mereview lagi rumah super mewah. Oh, keren sekali teman-teman yang mioknya ya. Ini rumahnya super mewah. Plek 62 teman-teman ya. Ya teman-teman, plek 6. Ini warna riben ya. Teman-teman, kasih domanya. Ini model tempur teman-teman ya. Plek 62 teman-teman. Ini doma masuknya ke kelas B ya teman-teman. Ini harganya murah sekali teman-teman, 6 juta ya. Keren sekali domanya teman-teman. Keren sekali teman-teman. Ya. Ini untuk bobot kurang lebih teman-teman 60 sampai 65 kg ya teman-teman. Ini tanduk model tempur. Tanduknya berwarna putih dan warna hitam teman-teman. Nyomioknya keren sekali teman-teman. Kasep ini teman, tempat unik ya. Keren sekali teman-teman rumahnya. Ini di badannya ada warna totol-totol ya teman-teman. Nah ini di atas kakinya juga ada warna hitam teman-teman ya. Ini keren sekali rumahnya teman-teman. Teman-teman, kita akan mereview lagi domba super mewah ya teman-teman. Ini dombanya masih plek 2 ya teman-teman ya. Ini masuknya ke kelas B teman-teman ya, keren sekali. Dan untuk bobotnya ini teman-teman 55 sampai 65 kg. Keren sekali teman-teman dombanya. Ini masuknya warna riben ya teman-teman. Keren sekali domanya teman-teman. Woi. Ini domanya warna riben ya teman-teman. Ya. Keren sekali, kasih domanya masih muda teman-teman. Tanduk model gayor ya teman-teman. Tanduknya warna putih dan ada surat berwarna hitam. Oke, ini kasih sekali domanya ya. Plek 2. Kelas B ya, teman-teman. Warnanya riben, keren sekali. Untuk bobotnya ini tadi udah disebutin ya, lupa saya teman-teman. Dan ini untuk harganya Rp6.500.000 ya, teman-teman. Ini domanya nggak bisa diaben ya. Ini karena tanduknya bocor ya. Keren sekali kasih domanya, teman-teman ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita akan mereview domba super mewah ya teman-teman. Oh, keren sekali teman-teman. Ini domba warna belang sapi ya teman-teman. Gagah sekali teman-teman ya. Ini nomor warnanya belang sapi ya teman-teman. Dan ini untuk tanduk teman-teman model leyang ya. Nah ini teman-teman, ini tanduknya warna hitam ya. Dan ada surat berwarna putih teman-teman. Ya ini teman-teman, ini plek 6 tua ya. Ini dombanya udah tua teman-teman. Keren sekali teman-teman domanya ya, kasep ini kalau masih muda.
ketumplong. Nah, ini masuknya ke kelas B ya, teman-teman. Tuh, di rak kantong ketumplong. Ini untuk bobot 60 sampai 70 kg ya, kurang lebih, teman-teman. Ini kalau di video, teman-teman, emang dombanya seperti kecil ya, padahal besar, teman-teman, ya, dombanya. Oke, teman-teman, dan ini untuk harganya, ini mas 6 juta rupiah, masih bisa nego, teman-teman. Ini keren dombanya. Ini keren sekali ya dombanya, teman-teman, kasep. Oke, teman-teman, kita akan mereview domba super mewah Benji Comot. Ya, keren sekali ini ya, kasep dombanya, teman-teman. Cuma ini dombanya kurus aja, teman-teman ya. Ini plek 4 muda, teman-teman. Hey. Keren kasep dombanya, teman-teman. Nong cacingnya nih. Itu ini kasep, teman-teman, dombanya ya. Ini tanduk model gayor ya, teman-teman. Hey. Keren sekali tanduk model gayor ya, teman-teman. Tanduknya warna putih dan ada surat berwarna hitam ya. Kasep ini dombanya, teman-teman. Hey. Domba, domba terdek cici. Hey. Hey. Bagus. Oke, teman-teman, ini masuknya ke kelas B ya, teman-teman. Plek 4 muda ya, keren. Ini untuk harganya 6 juta setengah, teman-teman ya. Ini domanya masih muda ya, teman-teman.